biar kamu SR. Masa sih? Nyong, aku sekarang mau makan ya guys. Lihat, gak bisa ya. Gak bisa. This is... ini adalah bihun dan telur setengah matang. Omo, it's so wow. I love it. Terus diaduk, enak banget. Kalian udah makan belum? Lucu sendoknya. Iya. Kira makan es dogen gitu. Tak bisakah kau menungguku? Terus aku makan pake mixed vegetables. Jadi kalian gak tau gak sih, ternyata di kawasan aku ada tiga mixed vegetables. Gak tau punya siapa aja. Terus kayak tiba-tiba, masa tiba-tiba punya aku tuh kayak tinggal dikit gitu loh. Itu kenapa ya? Apa ada yang salah make kali ya? Dikira itu punya dia, itu kan punya aku. Spill sendoknya. Ini udah lama banget, ini di gift juga tau. Aku lupa sama siapa, karena udah lama banget. Ini bihun by the way ya. Aku kan emang anaknya tuh sekarang kayak sehat banget gitu loh, ngerti gak sih? Gak tau lagu ini. Ini aja nih. Tau gak aku nyarinya apa? Playlist anak warnet 2000-an. Kamar mirip siapa? Mirip kamar siapa? Sayur. Iya, enaknya aku tuh kan sehat banget. Iya. Yeah. Jadi sih paling sehat. Tapi aku tuh orangnya kalau ada mie ya udah. Tapi nggak yang sampai nyari gitu loh, ngerti nggak sih? Jujur, sumpah. Buset. Tipu lagi. Wow. Emang kalian se-addict gitu sama mie ya, guys? Aku kan anaknya pick me banget ya. Enggak ya. Jadi aku tuh kayak pengen beda aja dari yang lain gitu loh. Aku gak suka ini tau. Apa sebenarnya gak suka. Apa ini kacang panjang? Apa iya? Emang kalian yang enak sih? Apa bedanya buncis dan kacang panjang? Lezat dan bergizi. Hai buncis. Apa bedanya weh? Gak ada bedanya? Iya gak sih? Oh ini buncis. Sama kan? Panjangnya. Terima kasih, you deserve it. Bagi dong bihunnya. Thank you so much for this call light. Buset, aku tertipu lagi. Untuk anak kosan seperti aku tuh kayak mixed vegetable tuh sangat berguna.
Kulitnya lebih halus. Oh iya, kalian udah makan apa aja hari ini? Suka tomat gak lu? Suka. Enggak. Kalau dimakan begitu saja tuh kayak tomat aja tuh enggak enak, weh. Kalau mungkin kalau udah di sambel gitu-gitu enak. Tapi kemarin aku mencoba makan tomat cherry gitu kan. Karena katanya kan bagus gitu kan buat kulit. Jadi aku paksakan makan dan ya udah. Pakai gula emang enak. Enak kah? Belum makan, suapin dong. Tomat buah sayur. Buah sih. Ini gak sih? Ini gak sih? Karena dia buah tomat. Iya gak sih? Enggak ya? Udah mati. Iya, buah karena ada bijinya. Ih, pinter kan aku kan? Gak salah, emang aku masuk IPA. Kalian tahu nggak tadi aku makan buah apa? Kalau yang langganan PM aku pasti tahu. Enak banget jeruknya. Ya, di spill juga. Masih ada buahnya. Abis ini mungkin aku mau makan buah. Aduh. Gak jelas ya emang diri sendiri nih. Aku gak tahu kok, aku gak tahu logonya sih. Aku kan anak 2000-an. Kukunya udah sembuh. Enggak pernah sembuh. Tetap dia masih seperti ini. Aku gak mau motong. Nanti kayak pendek banget gitu loh. Ada yang lewat. Donat apa ya? Kalian kalau ada yang lewat gitu, kalian suka kepo gak sih? Jualan apa ya? Ih, aku pengen banget yang tadi malam aku tadi pagi. Iya kan? Karena ini pendek banget, jadi nanti kena kulit itu. Jadi kayak nanti aja deh. Terus semangat latihannya. Aku semangat karena kalian semangat. Jadi kalian harus semangat. Jadi kita kalau kalian makin semangat, kita makin semangat juga. Yuk kita sama-sama makan. Dalam hidupku namun ya wawe. Tapi kalau kalian bener-bener yang excited banget gitu, kita yang makin juga. Berikut ya. Bisa mau booster buat
konser. Iya kak, nanti gak bisa masuk lagi. Emang sekarang kalau masuk mall gitu harus booster ya? Karena aku udah booster dari awal kan, jadi aku gak tahu. Jadikan kau kenangan indah dalam hidupku, namun nah yuk dimakan. Gak apa-apa, sudah besar gak demam. Amin. Iya woy, kenapa deket-deket dah? Kan takut lagi ada efek sampingnya gitu loh. Banyak juga ya porsinya. Banyak. Besok baru beres tiga. Apa yang tiga? Apa yang tiga guys? Kok tiba-tiba ngomongin tiga? Oh, vaksin. Ih, tadi kan ngomongin vaksin ya? Ini ya, Mak. Kacamatanya merosot. Tuh, langsung dijawab tuh. Sakit hatiku. Enggak sih, tanda ya, Kak. Aku mau ambil minum dulu ya. Ngomong dulu sama tembok ya. Dadah. I'm back. Udah. Ah, lucut banget. Halo. Kemiut? Enggak. Pas banget apa swipe? Swipe. Swipe up. Ini bukan lip cream sih, ini udah mau habis aja nih. Sehari makan berapa? Berapa ya? Tergantung sih. Tergantung mood. Tergantung mood dan sesuai dengan ketersediaan. Aha, melorot terus, sebal. Hari-hari kamar lu jadi tempat galau. Emang siapa yang menggalau di tempatku lagi?
Onil ya jangan-jangan. Hari ini ada latihan gak lu? Hari ini lagi gak ada latihan. Suka kamu? Suka. Kamu ngapain sih? Kamu ngapain aku ya? Iya sih. Jangan sering makan junk food. Aku tuh kalau junk food bisa ya menghindar gitu. Tapi tuh es krim, woy. Weh, es krim tuh bagian dari hidupku. Kalian tau gak sih es krim? Tau gak? Tau lah, mix. Yah. Ya itu deh pokoknya. Itu kayak enak banget yang rasa strawberry. Weh, strawberry. Serem banget. Enggak, strawberry enak banget. Enakan iya sih. Bener sih. Tapi aku tuh kayak kadang lagi gak pengen aja. Tapi kalau Enzy itu aku suka kentangnya ya. Kayak kentang enak banget. Guys, kalian suka menghalu gak sih? Kalian paling suka menghalu apa? Halunya bukannya idol K-pop gitu loh, kayak misalnya kalian halu nanti misalnya tuh kalian kayak misalnya nanti kalian punya rumah, terus nanti kayak di salah satu sisi rumah kalian tuh kayak pengen ada tempat terpencil, mungkin kayak buat kalian main game atau ternyata buat apa, ada kayak loteng gitu. Loteng apa sih namanya? Haluin kamu. Haluin apa sih, Kak? Loteng untuk merenung. Kalian pakai pengen gak sih misalnya nanti di rumah kalian kayak pengen ada studio musik gitu-gitu. Keren banget ya sih kayak rumah punya studio musik gitu. Keren banget sih betul. Terus kayak memproduce musik sendiri. Ih, keren banget. Haluin mursid biar lezat dan bergizi. Gak mau takut. Tapi aku gak ada yang nonton juga. Jangan gak ada yang nonton. Markas ada markas dangka. Menghalu. Terus kalian suka gak sih kayak misalnya tuh kamar kalian tuh kayak yang misalnya kayak lagi di hotel gitu loh, kayak vibes hotel gitu. Terus jadi kayak kayak jendelanya tuh kayak bener-bener gede gitu loh, terus kayak menghadap kota-kota gitu. Terus jadi kayak tiap buka jendela tuh kayak bener-bener gila. Gue kalau malam-malam bisa kayak dengerin lagu tuh sambil overthinking mungkin. Enggak lah, maksudnya enggak selalu overthinking, maksudnya kayak ngelihat penuhnya kota terus macet di bawah, terus
ngelihat kalau pagi-pagi tuh kayak melihat sang kuasa. Weh, takut banget. Terus kayak buka jendela auto pindah alam. Lalu jadi karakter Wattpad. Ish, bener banget. Bener banget. Kayak tadi apa sih? Tadi kakak ngomong apa ya? Aku lupa deh aku ngomong apa tadi. Lupa. Jadi apa sih? Oh iya, halu. Halu jadi ini, jadi karakter Wattpad. Kayak misalnya apa ya, ya biasanya Wattpad. Aku gak tahu lagunya. Kayak misalnya jadi apa ya? Misalnya ini aku lagi nonton, lagi mau nonton Dikta dan Hukum, itu kan dari novel gitu kan. Atau dari Wattpad malah. Itu jadi kayak gue misal kayak aku tuh jadi pemeran ceweknya gitu kan. Terus asik. Terus kayak aku misalnya aku udah misalnya kapan kau gantung cerita cintaku memberi harapan. Jadi ceritanya tuh kayak misalnya kayak sama dosen gitu. Terus kayak pertamanya tuh kayak ah apa sih lu dosen lu galak banget dasar cuek blablabla. Terus tiba-tiba malah nikah sama dosennya tuh kayak ouch. Gak sih, pernah gak sih kalian ngalamin kayak gitu, kayak ya ampun apa jodohku adalah dosenku gitu kan. Iya sih, lebih ke apa alur ceritanya, karena aku tuh suka ini. Enggak halu dosen juga ya, mohon maaf nih. Kayak kadang tuh kayak misalnya aku apa ya yang lagi aku pikirin, misalnya abis kampus gitu kan, terus tiba-tiba ada yang jemput, kamu udah di mana gitu-gitu, kamu udah di mana, iya aku udah di depan kok, di depan kampus kamu, ah iya bentar ya, terus kayak tiba-tiba kita berumam gitu kan, ih pengen ini deh, pengen saya pengen kentang deh, cuma kayak cuma ngomong aja gitu kan, kayak cuma ngomong aja kan, pengen kentang deh karena ngelihat FYP gitu kan, karena ngelihat FYP terus kayak ih jadi pengen kentang, tiba-tiba kan misalnya lagi bawa mobil gitu dia kan, terus tiba-tiba drive thru, tiba-tiba masuk ke suatu restoran junk food, terus tiba-tiba kok kita ngapain kesini gitu. Allah, lucu banget gak sih? Lucu banget. Iya gak sih? Terus kayak kita ngapain gitu? Lucu banget. Ya Allah, lancar banget. Lancar banget. Aduh, ya Allah, aduh. Ya ampun, lucu banget. Kayak, terus apa lagi ya? Kita ngapain? Kan kita kan aku gak ngomong, emang aku gak ngomong kayak gini, katanya kamu enggak gini kita ngapain kesini, terus kata dia tadi katanya kamu mau kentang. terus kayak apa lagi ya, terus ngapain lagi ya, emang aku ngomong ya gitu kan, ceritanya aku jadi cewek kan. Thank you.
Emang aku ngomong ya? Tadi kamu ngomong kok katanya mau kentang. Ya udahlah, udah kita beli aja. Kita udah dilanjut ke sini. Kamu apa lagi? Kamu es krim. Kan kamu suka es krim. Auci! Bestie, perhaluan ini. Enak weh. Nah, lu kayak gitu gak sih kayak? Ya Allah, mengapa selalu aku yang mengalah? Aku jadi ikutan ngehalu. Sumpah, ih ini harusnya malam-malam sih. Malam-malam halu lebih enak. Ya enggak? Terus sepi, terus kayak apa? Udah enggak ada cahaya-cahaya ilahi gitu kan. Kenapa sih? Or, kalian juga sebenarnya gitu kan? Ya kan? Kalau saya itu ya kan. Iya kan. Cocok nih. Yakin padaku. Allah bohong. Udah sebatas beli kentang dong. Udah abis itu udah. Soalnya kepotong nih, udah gak masuk di otak. Ini apa sih? Emang aku doang? Kalian juga mungkin gak sengaja kali. Gak mau, kalian gak mau ngaku kan? Ngaku kalian sekarang juga. Enggak lah, aku kan bukan pig nih. Mengapa ku yang harus selalu apa ya, terus ngalurin apa lagi ya? Emang kalian gak pernah halu? Maksudnya gitu loh. Gak mungkin. Bahkan kalian misalnya kayak, ih pengen punya rumah kayak gini-gini. Itu halu bukan sih? Kan ya? Love language lu apa lu? Kayak physical touch deh. Karena aku suka megang-megang orang. Mau makan jeruk? Mau ambil jeruk dulu, bye-bye. Aku mau makan jeruk. Tapi gak di Bali. Ya. Jadi ini dulu jeruk. Kalau di daerah kalian namanya apa guys? Physical attack. This is Oh ini gak ada ini ya. Lo gak ada kulitnya, iya. Gak asem. Manis. Gak ada bijinya. Jadi aku tuh belinya tuh yang udah dikupas. Males emang anaknya. Kalian kalau makan jeruk, kalian ini dikupasin gak ini ya? Aku sih tim ya udahlah. Ya gak sih. Nggak tahu jeruk apa.
Astaga, kenapa? Enak baru nanasnya. Enak kan mangganya? Enak banget. Jeruk tuh buah apa sayur? Coba kak logikanya dimainin dikit dah. Enak kan jeruk kalau manis? Enak banget. Kak Eli lu cakep banget. Ah masa sih? Boong. Kita harus makan dengan cantik. Hebat, hebat. Thank you so much, kunyo-san. Kunyo. Kunyo-san. Thank you. Ini aku kasih jeruk. Nih. Lama-lama tuh cuma sampai kaki dah. Ya kan emang konsepnya dari mata turun ke kaki. Jeruknya berbulu. Ini. Oh jadi emang namanya bulu. Bulu jeruk. Kenapa sejak buah gak ada jeruknya? Tuh, itu serabut. Serta. Ikut serta. Apa sih? Tadi dia ngomong bulu jeruk. Enggak ya? Eh kita konser. Mau konser ya? Di Korea. Kita harus heboh. Sebentar guys, aku harus menata masa depan dulu. Salah. Ah. Andai aku bisa. Ayo guys, kita harus. Kok jadi tukang roti gitu ya? Kawan cinta. Tak peduli jika aku peduli. Gimana cara naikin ya? Gak bisa. Udah mentok segini.
bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Serasa gali dan retna. Meskipun kau tak rindu. Tak kelihatan komennya. Tak peduli jika ya TV-nya kelihatan dong lagi ini. Lagi no. Lilin-lilin kecil pun merayu pijar hatiku. Semuanya. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja. Jarang-jarang kalau lulus showroom itu sambil berdiri, itu effortnya udah gede banget. Jarang banget, kayak kapan ya terakhir ya? Sampai berdiri-berdiri. Ini lagi kelebihan gula emang. Tapi tidak diabetes ya. Dia kan sampai enggak effort sih. Ini cuma lagi pengen hancur. Gue apa ya guys? Iya, banyak makan jeruk ya. Soalnya udah makan jeruk 4. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja. Serasa geli dan rana yang ku mau kau untukku. Aku suka cintaku harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin di hidupmu ketinggian apanya, harapan orang tua bahwa gak usah kacamata. Ya kelihatan. Ini kita harus nyanyi lagu Agnes Mo. Atau ini. Maafkan jika memang kini. Wah gila. Ayo yang dari tribun kanan dan tribun kiri. Mana suaranya? Kita sedih ya bareng-bareng ya guys ya. Salah, lirik ya. Kita ambil ini, kita ambil. Tapi ini harusnya kita pakai lampu sorot nih ya. Ya gak sih? Kan ku sanggup walau
matiin lampunya, nggak bisa dong. Sebelah kanan bisa nyanyi bareng ya. Emang kalau mati lampu gimana sih? Gak bisa guys, jalan. Mic-nya mati. Kajir, terima kasih. Oke. Belum. Gak bisa. Sedih banget. Tertutup warna pelangi di dalam hati. Sejenak lalu berganti menjauh pergi. Sedih banget amat sih. Cahaya suci semua darah beranjak. Aku terdiam sepi. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Dengarkan matahariku, berisi tentang hidupku. Janji enggak sedih. Ini sedih banget kan? Warna pelangi di dalam hati. Sejenak lalu bergeming menjauh pergi. Tidak ada lagi
cahaya suci. Semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Dengarlah matahariku, kuat tangisanku. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Dengarlah matahariku, ku isi tentang hidupku. Pusing nyanyi ya. Sama ini aku suka banget lagu ini. Is panah ya? Kira panas. Salah ya? Sudah mulai. Jorski. Mencintai kamu berjalan bersamanya sama kamu denganku, begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Kamu dan dirinya berada di dalam dusta yang tercipta. Apakah harus ku rasa sepenting itu cintamu? Kita biarlah cinta yang mengakhiri. Sedih banget. Ini jujur ini lagu menurut aku kayak sedih banget. Aku abis ini pengen nyanyi lagu ini yang dibawain sama Lyodra, tapi kita cari di DVD. Kelihatan dong.
Enggak apa-apa sih. Jadilah aku kamu dan dirinya berada di dalam dusta yang tercipta. Mengapakah harus ku rasa sepenting itu kaca? Biarlah cinta yang mengakhiri. Ini lagu Agnes. Udah guys, capek yang tinggi-tinggi. Lagu Agnes kok susah banget guys, by the way. Kita ini aja. Nyanyi tiap hari lu. Gimana ya kayak aduh. Agnes Monica Yura Yuni nikah. Ya Allah. Ini aku suka banget, jujur ini aku suka banget. Cintamu bukan untukku, mana kini kau dalam baginya. Jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, selalu kau lukai. Tak ada ceritanya aku lagi duet ya. Lakukan tanpamu, ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi. Rasanya beda ya. Ku menangis melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti. Yang bisa ku lakukan tanpamu, ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Gak bisa. Terima kasih. Ku menangis membayangkan betapa. Ih gila. Kau pergi bersamanya. Oh, oh, oh. Menambang diri untuk high note tapi gak bisa. Resisting. Pusing guys. Nyanyinya apa ya? Lagu apa lagi ya guys? Di dunia tipu-tipu, Yura yuk nikah. Kalian tahu gak sih lagu yang lagi hit di TikTok? Yang siapa yang bawain? Iya, lirik. Ada gak sih? Ini apa nih, versi apa? Oh, mau.
Kenapa? Tipu-tipu kau tempat aku bertumbuh. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Ya, di dunia tipu-tipu, ku bisa rasanya tak dengar. Apa? Di dunia tipu-tipu. Apa ya? Ini gak sih Fabio. Bukan Fobia ya. Fabio. Mana F? F Fabio. Ini deh. Kalau cinta menggoda, anjir. Nah ini lagu Fiersa tuh yang garis terdepan bukan sih, yang enak gak sih? Perdan. Jali kenapa nangis guys? Berharga untukmu. Oh,
itu jadi seperti apa yang kau inginkan. Oh, selalu ada di sini. Mengapa, oh mengapa dirimu penuh dengan rasa bimbang? Tak perlu kau pergi untuk mencari. Mencari apa semuanya? Mencari arti cinta. Aku sendiri di sini menunggu. Aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap. Berlari untuk mengejar dirimu dalam menggapai semua impianku. Semoga kau kan tetap. Jadi apa? Jadi mengapa dirimu mencari apa? Mencari arti cinta. Aku sendiri di sini menunggu. Aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap. Berlari untuk mengejar dirimu. Semua impiku, kau kan tetap jadi. Ya Allah, poni. Jangan pernah menyerah dari hatiku. Aku sendiri di sini menunggu. Aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap. Lama-lama kayak aduh, kayak takut kena manggungnya deh. Jadi apa yang ku inginkan? Haha. Di mana kamu? Di mana? Katanya apa ya, guys? Cinta butuh waktu. Cinta butuh waktu. Jujur pengen gak sih kayak kalian misalnya kayak kamarnya tuh misalnya kayak di sini kasur, terus di sini kayak ada misalnya di sini ada keyboard gitu, terus di sini ada misalnya di sebelah sini ada kayak gitar elektrik, bass, terus gitar klasik. Terus nanti digantung ada violin mungkin, terus di bawahnya ada cello. Keren banget sih, aku pengen deh. Itu jadi musik studio ya, bukan jadi kamar. Tapi keren gak sih kayak gitu? Tapi aku merasa jatuh terlalu dalam cinta. Tak akan berubah. Ku tak ingin kau pergi.
selamanya wow. Ku kan setia menjagamu bersama dirimu, dirimu oh. Sampai nanti akan selalu bersama, bersama dirimu. Ini terlalu sedih ya, ini jadi seperti kisah. Acur, keren banget dah lagu Rizky Febian tuh. Semuanya enak, gak ngerti kenapa. Kayak kalian ngerti gak sih, kayak misalnya kalian lagi gak, misalnya gak suka siapa-siapa gitu, tapi kalau dengan lagu Rizky Febian tuh kayak lagi fall in love gitu loh, kayak iya gak sih? Kalian gitu gak? Kau selalu ada buatku tertawa dan lupakan lara. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu, tak pernah terbayangkan sepi hari ini. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu, apa yang kadang ganggu. Ku cinta padamu. Ada yang lagi showroom selain aku ya guys? Lama deh gak upload. Wow, lihatku. Aku kok kayak tadi mau apa kan, lupa kan. Udah lama gak upload kreasi gandum ya. Aku akhir-akhir ini udah gak makan roti gandum. Aku makannya oats. PM. Saksinya. Kira-kira aku nanti diapain ya guys rambutnya pas lagi konser? Aku yang tahu nggak sih yang odds yang Rolled, apa sih bacanya? Apa sih Rolade? No, no, jangan kuncir dua, nggak cocok. Bukan nggak cocok, bukannya maksudnya kayak lagi nggak cocok sama konsernya gitu. Contohnya apa ya?
sih dua. Biasanya tuh cewek kalau nanya tuh biasanya udah punya pilihan gitu loh. Jadi kayak pilihan kalian tuh kadang tidak didengar karena sebenarnya cewek udah punya pilihan. Enggak sih. Emang biasanya tuh gitu. Cewek tuh sebenarnya udah punya pilihan gitu kan. Enggak. Sebenarnya aku tuh kan. Jadi kalau kalian misalnya kalian punya pacar nih, cewek kalian tuh nanya, "Eh, gimana ya? Aku harus kayak gimana ya? Gini." Tanya dulu. Kamu udah pasti kamu pasti udah punya pilihan kan? Apa pilihan kamu kayak gitu? Si cewek tuh kayak gitu. Tapi sebenarnya aku juga nggak tahu sih, pengennya tuh digerai gitu, cuma bingung mau diapain karena rambut aku masih pendek, jadi nggak bisa diapa-apain. Nyanyi halu konser, nyanyi halu. Jawaban yang paling tepat adalah terserah kamu. Ya gimana ya? Kadang kita tuh kayak bingung gitu loh. Sebagai wanita ya, kita tuh kayak kadang bingung aja gitu. Yang harus menentukan pilihan. Kenapa gak lu aja yang menentukan pilihan gitu loh. Enggak sih. Jadi kita cuma bisa mengeluarkan kata terserah. Sebagai wanita, oh ini. Sebenarnya nggak ke cowok doang, tapi ke semua orang nggak sih, lu nggak show. Oke guys, aku kayaknya udahan dulu ya. Oke, terima kasih banyak guys yang udah nonton showroom aku hari ini. Terima kasih kak, you deserve it, yes, Tan. Tapi aku kenapa? Terima kasih banyak kak Kunio. Kunio sang, terima kasih banyak Kunio sang, Kunio. Terima kasih Jerry, Pak Iyet. Terima kasih kak Bira, Bira, kak Christina, kak Afterrain, kak Bayu, kak Ipu, kak Ayam, kak Dimas, kak Nur, kak Cahaya Kegelapan, kak Lix, terima kasih banyak. Ya Allah, kenapa sih GV hilang gitu? Terima kasih banyak. Kita screenshot dulu ya. Terima kasih banyak guys, dadah.